suka atau tidak suka. Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Mau atau tidak mau? Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. Satu, Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata hasil berbeda gimana? Partai Nasdem menyatakan menerima Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024.